kita hendak belajar W and X. Marilah kita lihat huruf W. Ya, inilah huruf W. Ia mempunyai dua V di sini. Let us see how to write W. Adik-adik, satu jari ikut dot merah dan tuliskan W. W. Pertama, kedua ke atas, ketiga, keempat. Mari sekali lagi. Okay. Follow-nya. Atas. Ya, betul. Jadi, apakah benda mulai huruf W? What is this? This is a Malay cat. It can fly over the sky. We call it Wau Bulan. Inilah Wau. Wau. Ikut cikgu. W untuk Wau. W untuk Wau. Wow. Selain daripada wow, W juga untuk whistle. Ini adalah bunyi whistle. Yeah, can you hear that? You must always alert to something happened when you hear the sound. Okay, ikut cikgu. W untuk whistle. W untuk whistle. Whistle. Seterusnya, kita akan belajar huruf X. X. Adik-adik, ini adalah huruf X. It look like the cross. Mari kita belajar tuliskannya. Satu jari mesti ikut dot merah dan tuliskan X. Start. Sekali lagi. Ya, betul. Children, do you know what is this? This is telephone. Xylophone adalah alat music. It is one of the music instruments and can make a very beautiful song for us if you know how to play it. Adik-adik, ikut cikgu. X untuk xylophone. X untuk xylophone. Xylophone. One more X is Sina X. Sina X. Have you seen it before? It is a X-ray. We can see our bone inside the body. We call it Sina X. Ikut cikgu. X untuk Sina X. X untuk Sina X. Ya, pandainya adik-adik. Sebelum kita habiskan pelajaran hari ini, cikgu ada satu lagu untuk kamu. Ini lagu tradisional Melayu, Wau Bulan. Adik-adik, sila ikut lagu ini dan cuba nyanyikan. Sekianlah hari ini. Selamat tinggal dan jumpa lagi.